Ya, sapinya juga dibawa ke sini. Susunya mungkin beberapa menggunakan Daihatsu. Ya. Yang paling cocok membawa sapi itu Grand Max. Nah, masuk. Ini berarti memang kolaborasi sangat apik nih. Masuk. Perusahaan susu, perusahaan otomotif, dan Susi Susanti yang menggelar kejuaraan angkutan. Kita tahu Bu, mungkin cerita dikit. Pak Alan, Pak Susi tahun 94 ketika tampil di putaran final Piala Thomas Gruber kan mainnya di Istora. Sebelahnya itu kan ada kejuaraan pertandingan sepak bola final di perserikatan itu. Jadi saat itu ada tim mana ya? Enggak saya sebutkan, kalah. Penontonnya ngamuk. Nah, Pak Alan, Pak Susi, Bu Susi itu naik mobilnya Daihatsu juga. Daihatsu Verosa. Versa. Wah, ternyata bukan hanya kuat Bu, ternyata tahan lemparan tuh kita. Itu menunjukkan bahwa mobil memang kualitas Daihatsu memang luar biasa Bu. Bukan hanya tahan dilempar, masuk air juga nggak apa-apa ya. Ada lagi Bu. Ya sedikit. Teman-teman yang dari klub ini juga kita undang karena kita bikin aktivitas untuk menjaring teman-teman klub ikut di acara ini nonton bareng film Bu Susi. Bagus banget filmnya. Ini sangat menginspirasi. Kenapa kita lakukan press con di sini dan bukan hanya teman-teman wartawan, tapi kita juga membawa klub Daihatsu dan juga ada dari social media games kita bikin, kita bawa juga pemenangnya Bu Susi. Karena kami sangat bangga bekerja sama dengan The Legend of Badminton Indonesia nih berdua. Mereka sangat humble. Selama 4 tahun bekerja sama, saya melihat apa yang personality mereka tampilkan tidak dibuat-buat. Mereka adalah personality yang humble, bekerja keras, dan tulus memberikan sesuatu untuk Indonesia tanpa pamrih. Ini Pak Alan, Bu Susi, bayar loh aktivitas kita ini. Bukan semuanya Daihatsu. Kita ini bersama-sama mendukung supaya badminton Indonesia bisa berbicara bukan hanya di tingkat nasional tapi juga kita mau di internasional. Mereka lah, bukan Daihatsu aja. Jadi di sini saya buka kartu, mereka benar-benar bersama-sama membangun badminton di Indonesia. Gitu ya Pak Alex ya, silakan Pak Alex. Ada yang ditanya buat saya. Ada yang nanya ke Pak Alex.